Okay, what's up guys, bro, ataupun apa yang lain. Okay, kali ini akan saya demo lagi senjata. Kemarin udah saya review untuk demo senjata SF Black Gold ya. Okay, untuk sekarang saya akan mencoba HK417, ada nggak? Coba akan coba ya, ini kan peringkat pertama ya untuk senjata HK417 Ice dengan total 1398 poin. Coba aku akan mencoba demo senjata ini. Okay, let's go. Wow, mantap juga guys. Ini ternyata cukup panjang ya. Oke, gue mau mengintai di sini. Ya. Wah, di ternyata ini sendiri memiliki ada. Ini sudah cukup keren guys. Di mana agak ini mempunyai fokus ya. Mantap. Oh, ini senjata mantap. Ini berikut besar. Cuma mantap kan. Sial gue mati. Untuk sementara aku ngejujuk melatih itu dia. Double kill, chain killer. Itu juga karena dia mati semua aja. Oh, nyawa aku tinggal. Ya, mantap sih. Ini cukup mantap ya guys untuk senjata HK 147. Headshot, triple kill. Waduh. Wow. Yeay, mantap loh. Ini todongan dia. HK 147 ini dilawan HK guys. Senjata peringkat 1 men. Chain killer. Oke, selesai. Aku ngekill 23, mati 3, wah selisihnya 20. Ini lebih mantap berada dari Chris SF Black Gold ya guys. Oke, tadi belum di review untuk senjata HK417IJ ini. Untuk akurasi tembakan, kecepatan tembakannya 650 itu persen ya, dalam rating 1000. Akurasi tembakan pertamanya 92%. Akurasi tembakan cepat 77%, kontrol recoil 75%, peluang kritikal ini cukup bagus 6%. Beratnya ini lebih berat 1 kilo dari Chris SF Black Gold ya, karena selisih 1000 nih. Kemarin Chris SF kan 201, ini 209. Berarti sekitar 900 ons mungkin. Untuk magazin total amunisinya 36/108 seperti kayak Chris SF Black Gold. Oke.
Jadi untuk senjata ini lumayan canggih dan tajam ya guys. Namanya juga senjata peringkat 1. Oke, see you. Akan aku review untuk demo senjata yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih guys.